Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak menjadikan media sosial sebagai tempat berbalah atau bertengkar. Baginda bertitah agar rakyat tidak membuka aib orang lain atau menularkan perkara yang memalukan kerana ia boleh menjadi punca perpecahan dan persekitaran. Sebanyak 11,783 outlet makanan di negara ini menerima pengiktirafan premis bersih serta selamat. Pengiktirafan berkenaan berikan Kementerian Kesihatan Malaysia kepada premis yang telah diperiksa dan dapati bersih serta memenuhi pelbagai kriteria tertentu. Kontingen negara menamatkan kempen di Tamasha Sukan Universiti ASEAN 2024 dengan aksi terpuji apabila membawa pulang 38 pingat emas selepas 11 hari berjuang bermula 26 Jun lepas. Jumlah pingat emas itu mengatasi sasaran awal 35 emas tetapkan Kementerian Pendidikan Tinggi.